Kesuksesan bukanlah hal yang mudah diraih bagi Muhammad Helmi Rahman, pemuda 27 tahun asal Tawunan Yogyakarta. Pada usia 22 tahun, alumnus teknik mesin UGM ini memulai perjuangan bisnisnya dalam kondisi terpuruk. Ayah yang terkena stroke dan ibunda yang tunanetra membuat Helmi tidak dapat bekerja jauh mengejar cita-cita. Bermodal kegigihan dan kreativitas, Helmi melihat peluang bisnis angkringan tradisional dan mulai mengembangkan merek angkringan Jogja. Dengan konsep bisnis pemberdayaan masyarakat, Helmi mengajak kerjasama para ibu, bapak, dan mahasiswa di lingkungan sekitarnya untuk bersama mengembangkan usaha angkringan. Saat ini, Helmi telah memiliki 48 angkringan. Banyaknya warga Tawunan yang ikut serta menjadi rekanan Helmi membuat kampung wisata Tawunan saat ini identik dengan kampung kuliner angkringan. Pada tahun 2014, Helmi berhasil meraih penghargaan sebagai pemuda pelopor Jogja yang mampu membangun usaha tanpa meninggalkan unsur kemasyarakatan dan kemanusiaan. Muhammad Helmi Rahman, kandidat penerima penghargaan pengamal Pancasila.